Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari SMP Negeri 3 Tuntang, Kabupaten Semarang. Nama saya Asmalia Rosyadi Asmarasyati, biasa dipanggil Asmalia. Dan saya Tania Cacahariswati, biasa dipanggil Tania. Di sini kita akan mencoba membuktikan luas lingkaran. Ya, kami akan membuktikan luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Teman-teman, masih ingat rumus keliling lingkaran? Ya, keliling lingkaran sama dengan 2πr atau pi kali d. Nilai pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Yuk teman-teman, kita membuktikan luas lingkaran. Nah, perhatikan lingkaran berikut. Lingkaran ini dibagi menjadi beberapa juring yang sama. Juring-juring tersebut diberi dua warna yang berbeda, setelah itu dipotong-potong. Juring-juring yang telah dipotong kemudian disusun sehingga membentuk persegi panjang seperti pada gambar berikut ini. Panjang persegi panjang sama dengan setengah keliling lingkaran, sedangkan lebarnya adalah jari-jari lingkaran. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, sama dengan setengah keliling lingkaran kali jari-jari lingkaran, sama dengan setengah kali 2πr kali r, sama dengan πr kali r, sama dengan pi r kuadrat. Jadi, luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Oh ya, jika kita mau menggunakan diameter, maka luas lingkaran sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Karena jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Nah teman-teman, sebelum kita akhiri video kali ini, supaya kalian lebih ingat dan paham tentang keliling dan luas lingkaran, coba kita dengarkan lagu berikut ini. Dua pi r keliling lingkaran.
Nah teman-teman, sekian video pembelajaran dari kami. Selamat belajar dan salam sehat. Matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.